Di masyarakat kita, kita suka ketemu orang-orang yang merenovasi rumahnya di kampung. Padahal dia nggak tinggal di kampung dia. Ketika kita cross-check, maka orang-orang seperti itu akan menjawab, ibu saya semasa hidup beliau punya impian merenovasi rumah di kampung. Qadar Allah tidak kesampaian. Maka saya tergerak untuk mewujudkan cita-cita ibu saya. Kalau itu antara anak dan orang tua, tidakkah Anda tergerak untuk mewujudkan cita-cita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yauma tasi'." Kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka insyaallah aku akan berpuasa di tanggal 9. Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata sebelum datang bulan Al-Muharram di tahun depan, Nabi SAW sudah meninggal dunia. Berpuasa tanggal 9 Al-Muharram memang belum dilakukan Nabi SAW, tapi ini impian Nabi SAW. Oh, ini udah sangat personal hadirin. Ini tentang seorang umat dengan Nabinya SAW.